Yo, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sopir Simulator. Jadi pada kali ini saya akan share livery, yaitu truk Nissan Diesel Dump Long ya cuy. Ini mod dari Vicky Creation. Saya bikin livery warna putih ya. Saya custom dikit, ada karat-karatnya cuy dan berdebu. Oke, tampilannya seperti ini untuk mod dan liverynya. Oke, jadi buat kalian yang mau download mod dan liverynya silahkan cek aja di deskripsi cuy untuk linknya. Oke, langsung saja di sini saya akan lihat untuk animasi ya. Animasi yang pertama yaitu headnya jungkit seperti ini. Terus untuk animasi yang kedua itu tanpa terpal, ini muat apa ya cuy, pasir ya. Oke, terus untuk animasi yang ketiga yaitu dumpnya jungkit cuy seperti ini, dan muatannya itu kebongkar ya cuy, jadi turun seperti ini. Oke, terus untuk animasi pintu kanan kiri kebuka ya. Oke, saya menutupnya. Untuk lampu hazard nyala normal, lampu utama nyala juga ya, normal semua. Untuk yang belakang kita lihat cuy, untuk yang belakang lampu hazard nyala normal, sen kiri kanan, mana nih kanan. Nah, terus lampu rem ada, lampu malam nyala juga. Oke, normal semuanya. Langsung aja kita tes untuk tarikannya cuy. Oke, kita mundur dulu. Stop. Waduh, ada truk ya, NMR ini cuy. Oke, kita maju dikit. Stop, mundur lagi cuy. Oke, kita gaskan langsung. Untuk tarikannya lumayan berat ya ini ya, tapi tidak begitu berat sih. Oke, seperti ini ya, mantap sekali. Untuk velg nggak bisa di custom ya, ini velg standar sih seperti ini. Oke, mantap ya untuk modnya. Oke, ini tampilan dari depan cuy. Ini saya pakai kode name, maaf pakai OBB ya, dari Rajabot 95 yang merci OH1626 Suwos ya cuy. Oke, langsung saja kita lihat untuk interior aja ya. Jadi interior seperti ini, Nissan Diesel. Untuk dashboardnya standar ya cuy. Terus apa ini? Ini belum support reflection kayaknya ini ya. Apa udah ya? Udah ya cuy kayaknya nih. Yang pinggir-pinggirnya udah, tapi untuk setirnya kok kayaknya masih gelap biasa ya. Apa terlalu udah ini cuy, udah ya. Untuk interior sudah support reflection ini tuh kan. Oke, kita istirahat ya ini ya, kita istirahat di sebelah kiri jalan cuy. Ih, mantap ya, dari kamera sinematik pun juga keren. Oke, kita minggir di sebelah kiri jalan cuy. Untuk remnya pakem. Oke ya, mungkin cukup sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.